Yes, thank you. Kita dapat di 4 ekor. Ini 2. Ini 2. Jom kita balik. Harap dia tak terbang lah. Kita pun nak keluar lah. Tak apa eh. Assalamualaikum dan hai. Bertemu lagi dalam YouTube channel Rosette TV. Hari ini kita nak buat aktiviti apa sahabat? Jadi Rosette nak beli hari ini ayam kampung. Kenapa Rosette beli sebenarnya? Kan? Sendiri tanya, sendiri jawab. Okay, Rosette beli sebab dekat rumah ayam kampung semua masih kecil lagi. Rosette nak yang matang lah, yang boleh dah untuk balik rumah sembelih makan. Dekat rumah semua ayam kecil-kecil, yang besar semua dah kasih sembelih, dah masak kari, rendang, apa lagi hari tu masak lah, berempah, goreng, panggang, kunyit pun ada. Jadi kat rumah dah tak ada, kita nak carilah ayam kampung. Rosette nak dalam 3 ekor macam tu. Kedainya jom. Sekarang Rosette dekat Taiping tau. Ada jual arnab, ayam kampung, ayam biasa pun ada. Lepas tu ayam pencet, jom Rosette tunjuk. Dan sekarang ni kita dah sampai Taiping. Kedai dekat-dekat sini je. Nanti dah sampai Rosette tunjuk. Kedai dia daripada yang Kuala Berkeshire Taipei tu jalan straight ni keroncong. Ha, ini kedai dia. Sahabat datang lah. Kedai Melayu. Thank you.
RM102. Ni sahabat, satu lagi adik Rozet ambil sebab dia ada bekas berdarah. Mesti berdarah. Tu dia, kita dapat lah. Orang pelik kenapa beli ayam hidup. Sebab dekat rumah kecil lagi, jadi kena beli yang kat sini lah kalau nak makan. Dah adik? Dah dengar adik Rozet. Comel kan? Jom, buka. Tak ada penyelak nak. Buka kereta dulu, buka kereta dulu. Jangan terbang eh. Jadi Rosak dia start kat depan eh? Sebab kat bonet nanti takut dia mati. Satu lagi. Ini seekor lagi. Dua ekor lagi. Ada okey ayam ni. Oh takut. Jangan takut. Tiga besar, satu kecil Rosak ambil. Ini satu lagi. Oh ni. Jangan. Duduk atas dia, sian dia. Okay, jom kita balik. Okay, kita dah settle beli, alhamdulillah. Ha, cepat je. Kedai dia ramai. Review kedai dia pula. Okay, kedai Melayu kan. Lepas tu kedai servis laju, cepat, lepas tu murah. Murah berpatutan lah sebab memang harga ayam memang standard memang macam tu. Jadi okey lah harga kat sini RM18.5 sebab 3 hari lepas Rozet tanya harga kat kedai ni RM19. Mungkin hari ni hari Jumaat, berkat Jumaat dapat murah 50 sen. Lepas tu tadi sebenarnya harga RM102.80. Kita tengok balik video ni RM80.50. Lepas tu Rozet tanya berapa? Dia cakap RM102 sahaja. Dia ada diskaun kan yang posen-posen tu. Oh, berpeluh. Tapi Rozet suka lah kedai ni. Cuma kedai ni jauh daripada rumah. Kalau nak pergi selalu memang 45 minit kan. Pergi pasar dekat ni je. Kita singgah dekat bajak. RM5.50. Rozet lebih kat Shopee. Murah sikit. Kek lah dua. Semua harga sama ke? Sama lah. Kita beli dua. Lepas tu tengok pula kat sini. Macam berkenan pula yang ni. Tapi dia saiz kecil sahabat. Ini saiz dia 34cm kecil. Rozet suka masak banyak-banyak. Jadi macam tak sesuai lah. Kalau ada yang besar sikit okey. Ya Allah. Macam acik bawang. Okay, cukuplah Rozet beli 4 benda ni. Mangkuk kaca. Gas ni. Gas ni nama apa? Yes, dengan ni parut cheese macam ni. Kita bayar. Usaha tau buat video ni, ambil satu. Ini untuk tingkap. Dah cukup 5. Jom lah bayar. Berapa ringgit pun tak tahulah. Selamat datang. Ni sahabat, ayam yang kita beli tadi. Kita dah balik rumah dah.
Yang set ekor tadi dah pergi mana entah. Belakang tu. Ha. Masuklah YouTube Rosette TV.